sih? Buru-buru amat. Masa kita di sini di ujung banget tuh di bawah pohon persis lagi. Coba sana dikit. Di situ, sana dikit, sana dikit, sana dikit. Kamu kenapa sih nih anak? Udah, ayo. Aja. Udah ya, aku mau masuk dulu ya. Atau kamu mau nemenin aku? Ya, pengen sih. Tapi harus balik ke hotel. Ah, pintar ya sekarang ya Tuan Putri Revalina. Ah, nama aku kok aneh banget sih kamu bikinnya. Gak apa-apa. Nama aku kan Revalina Putri, tapi kamu kan Tuan Putri Revalina. Kalau mau Tuan Putri Revalina Putri. Rev, sebenarnya sih aku gak ngerasa cukup ya ketemu sama kamu cuman kayak gini doang. Dan aku tuh kayaknya gak bisa deh ninggalin kamu kayak begitu aja. Terus, kamu ini kayak gimana? Ya aku sih pengennya kamu biar aku tambah semangat nih ya. Kamu temenin aku sampai di hotel. Kalau misalnya aku nemenin kamu di hotel terus kita ketemu sama curang gimana? Ini Tuan Putri banyak alasannya ya, pinter banget ya. Memang bener loh kan curang berkeliaran. Ya udah terserah kamu, berarti kamu tuh gak cinta sama aku, gak sayang sama aku kalau begitu. Ih. Ya kali cuma gara-gara gak mau nemenin terus bilangnya gak cinta. Yuk. Kamu ini lucu ya Boy, aku pergi. Abisnya kamu begitu, terus kamu maunya apa? Aku nanya balik nih. Aku maunya kamu fokus aja. Aku gak akan ngelupain kamu. Mau kamu di ujung dunia sekalipun, mau kamu pergi kemanapun, susah aku cari, aku pasti bakalan ingat sama kamu. Apalagi sekarang udah ada ini nih. Ada boneka Boy Mukidi. Kalau misalnya aku kangen, aku tinggal peluk aja. Lebih baik aku peluk bonekanya kan daripada aku peluk orangnya. Kan belum muhrim. Iya gak apa-apa, aku tahu kamu pasti gak mungkin ngelupain aku. Itu aku udah tahu banget. Kalau pede tuh hidungnya kembang lembis ya. Gini aja, kalau misalnya kamu kangen sama aku, kan sekarang aku udah kasih tuh Boy Mukidi, kamu tinggal peluk. Dan kalau misalnya kamu kangen sama Bolot, ya kamu tinggal telepon ya. Udah lama banget loh Boy, udah lama banget aku gak denger Budi manggil Bolot, Bolot manggil Budi. Enggak, sekarang kan udah beda namanya. Apa? Tuan Putri. Oh. Udah, enggak usah yang budi-budi bolot-bolot, enggak usah. Yaudah deh, aku masuk ke dalam. Kamu enggak buruan pergi? Ya, aku mau kamu masuk lah, aku liatin dari sini. Pantau nih. Gini ya, aku minta kamu harus fokus. Kamu kan udah mau final. Pokoknya kamu itu harus benar-benar latihan. Kamu kan udah liat sendiri curang itu ganas banget, oke? Okay? Insya Allah. Ini udah masuk ya. Yaudah kamu pergi latihan sana. Kamu dulu, orang aku harus mantau dari sini nih masuknya. Gimana-mana tuh cewek duluan yang masuk, cowok ngeliatin dari sini. Kenapa ya? Kok Boy hari ini lucu banget?